Pejabat dihasilkan oleh Musa Sidibe. Free kick yang mengelirukan penjaga gol dan pemain pertahanan Persis Solo. Tiada sentuhan, jadi gol terus diberikan kepada Musa Sidibe untuk memberikan kelebihan buat JDT di separuh masa pertama. Tapi hadir di separuh masa kedua, Persis Solo lebih banyak melakukan serangan dan percubaan ke arah gawang Hazi Nazli. Ini antara peluang yang dimiliki. Mujur saja berjaya ditepis oleh penjaga gol ini. Sidoro dengan satu cross yang bertukar menjadi percubaan, terkena palang. Sebelum tindakan susulan cuba dilakukan oleh gandingan pertahanan tengah Hami Xavier dan juga Fabiano Bertram, tidak berjaya. Nazli perlu diberikan ujian dia dengan aksi dipamerkan di separuh masa yang kedua. Dipaula dibawa masuk separuh masa yang kedua sebelum dikeluarkan semula. Di peluang awal beliau cuba deras, dan selepas itu berjaya untuk menyamakan kedudukan. Kesilapan daripada Kunalan dihukum, dirampas Mesidoro, dan satu set up mudah untuk finishing yang mudah juga daripada Fernando Rodriguez. Dapatkan jaringan penyamaan penentang bekas kelabnya. Mudah dengan kualiti dimiliki Rodriguez, dia tahu itu akan menjadi satu jaringan. Dan untuk Rodriguez, kurang-kurangnya ini akan memberikan motivasi buat beliau untuk terus beraksi dengan cemerlang dengan Persis Solo. Tetapi seminit selepas itu, Mamadou Soumaré berjaya mendapatkan penalti dijatuhkan Riyandi. Tetapi Riyandi muncul wira untuk menyelamatkan percubaan daripada Guilherme Di Paula daripada sepakan penalti ini. Kaki kanan Di Paula ditewaskan oleh tangan kiri Riyandi. Bagaimanapun,